calling down. Karena nggak mungkin juga Novi bersuara, Mbak Novi bersuara kalau dia nggak menemukan bukti yang valid. Konflik yang terjadi antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti terkait uang donasi, kini menjadi pusat perhatian publik. Terutama, usai wanita dengan nama panggilan Teh Novi itu berakhir dipolisikan oleh Agus. Padahal Teh Novi adalah sosok yang mulanya membantu mengumpulkan uang donasi, agar Agus bisa menyembuhkan penyakit di mata akibat penyiraman air keras. Apa yang terjadi antara orang yang membantu, dengan yang dibantu ini terus berkepanjangan, hingga tanggapan pun datang dari para public figure. Terkini, Tessa Mariska turut bersuara. Tessa Mariska pun memberikan tanggapannya, dengan cara yang tenang dan bijak. Niat baik ngebantu orang, tapi yang dibantu sekarang malah rencana mau melaporkan gitu ya. Kalau aku sih gini, kalau donasi tahu aku, kalau donasi itu memang sebenarnya ada badan hukumnya, terus ada juga badan yang bisa mengumpulkan uang. Tidak semua orang bisa mengumpulkan uang, itu tahu aku. Tapi kalau niat baik, kan katanya tadi Tenopi ya, Tenopi niat baik karena tadi katanya siapa tuh Mas Agus ya, yang air matanya aku ada ngeliat sedikit sih yang matanya kena air keras ya, ikut. Jadi maksud Tenopi ini ya udah deh, kasihan banget gue cari donasi deh, ini mungkin orangnya susah. Biar nanti bisa berobat gitu kan, dengan donasi, uang donasi ini dia bisa berobat, berniat baik rencananya gitu kan. Oke, seiringan dengan jalannya waktu tiba-tiba masalahnya malah jadi kayak lapor gitu ya. Jadi aku di sini di satu pihak aku kasihan juga sama Novi karena dia seorang wanita yang mungkin jiwa wanitanya terpanggil untuk membantu seorang bapak ini gitu, tapi tiba-tiba gak tahu kenapa, kita gak tahu permasalahan sebenarnya. Ternyata bapak ini ngelaporin. Ada apa ya sebenarnya? Masalah duit. Emang kalau masalah duit ini riskan? Ya, masalah duit ini riskan. Itulah pentingnya masalah duit ini, harus ada keterbukaan. Ya, harus ada keterbukaan. Apalagi itu uang donasi. Uang yang dikumpulkan. Uang orang yang dikumpulkan gitu kan ya. Mungkin aku rasa, aku gak ngerti, mungkin Novi sama Agus harus rembuk lagi barengan. Janganlah saling lapor, karena tujuannya juga kan Mbak Novi baik gitu kan. Tujuannya juga Mbak Novi membantu Mas Agus gitu ya. Jadi menurut aku, misalnya Mas Agus terbakar emosi, apa salahnya tabayun, apa salahnya duduk bersama, kita ngobrol nih gitu. Misalnya, uang ini kemana? Uang yang ini kemana? Kan jadi enak, lebih enak begitu. Jadi kalau ada sedikit selisih-selisih kan bisa saling sambal sulam gitu. Jadi supaya kita nggak malu juga sama orang. Nanti takutnya ada orang yang ngomong gini, ah lu nggak tahu diri udah gue bantuin, ada bilang begitu, takutnya kan. Udah gue bantuin ternyata lu malah motong yang bantu. Bisa, nanti di pihaknya Novi juga bisa bilang, makanya lu jangan bantu-bantu orang. Karena bagaimanapun juga harus berbadan hukum, katanya yang ngumpulin duit itu kan. Nggak bisa berorangan orang semua bisa ngumpul duit. Jadi ini menurut aku, udahlah, ketemu di titik tabayun. Ketemu di titik saling apalah. Saling curhat, saling maunya apa, maunya Mas Agus apa, maunya Tenopi apa, itu lebih baik, jauh lebih baik. Karena kalau nanti masalah sampai ke polisian, masalah saling lapor, dua-duanya takutnya aku nanti kena. Yang ini juga kena, yang ini kena, takutnya aku. Karena ini masalah duit sensitif. Gitu. Satu rupiah pun kalau orang nggak berkenan akan kena. Gitu. Jangan dipandang uang kecil, jangan. Jadi sebelum lapor-laporan, sebelum apa, lebih bagus duduk bareng. Bersama, Tonopi udah niat baik, Mas Agus juga mungkin niat baik, udah duduklah. Jadi nggak sampai lapor-laporan lah, janganlah sayang. Masa, ini jalannya lebih kenceng apa? Dia lebih dekat ke situ kan, keluar dengar aku jauh. Kak, ini kan sumber yang sekarang masukin dipertanyakan kan masalah biaya yang untuk mata, tapi kenyataannya bukan buat mata, ada dugaan ada sesuatu yang keluar biaya mata. Gimana nih? Oh, oke. Okay. Tadinya berarti dikumpulkan duit itu adalah untuk membantu matanya Mas Agus untuk berobat, gitu kali ya. Tiba-tiba ada menemukan ternyata bukan buat berobat, gitu kali ya. Ada menemukan buat biaya ini, gitu mungkin. Ya, oke. Okay.
Kalau kayak gitu mungkin yang aku takutin kekecewaan daripada penyumbang. Karena bagaimanapun juga mereka yang mendonasikan itu pengennya supaya Mas Agus sembuh kembali, Mas Agus baik kembali, tapi dicurigai mungkin ya, dicurigain, wah ini ternyata duit yang gua sumbangin bukan buat lu berobat, malah buat lu begini gitu mungkin. Nah, ini dia, itu yang aku bilang, gak usah dulu saling lapor, coba duduk dulu bareng, mungkin Mas Agus juga bisa menerangkan. Kalau yang misalnya disangkakan orang, bisa ngomong ke Mbak Novi. Mungkin orang yang kain orang, misalnya gue beli mobil, atau gue baca cicilan mobil, baca cicilan rumah, bilang aja, ini uangnya kesini, tunjukin aja. Itu menurut aku harus ada mediasi, harus ada orang yang menemukan dan mereka harus ngomong baik. Mas Agus ngomongin aja apa adanya, gitu loh. Karena takutnya aku nanti diselusurin duit ini, nanti ada sedikit terselip, itu yang membuat, jangan salah loh, bisa juga pelapor kadang-kadang, terselip kita kena juga gitu loh, soal duit sensitif ya. Jadi maksud aku Mas Agus misalnya ada yang mencurigai ini, yang ngomongin netizen apa Mbak Novi yang mengetahui uang yang itu ternyata bukan untuk berobat. Apa karena Mbak Novi itu mengaudit? Oh mengaudit. Oh nanti mengaudit keluaran. Adalah soal macet M. Oh, oke. Nah. Jadi di sini Mas Agus melapor. Tapi ternyata Mbak Novi menemukan ada ternyata bukan untuk berobat. Kacau loh Mas Agus. Aku juga pusing loh. Jadi gini loh. Ya udahlah, Mas Agus sudah calling down. Karena nggak mungkin juga Novi bersuara, Mbak Novi bersuara kalau dia nggak menemukan bukti yang valid, gitu loh. Jadi aku, itu aku bilang dari awal, aku tidak mau masalah ini kalian menjadi ribut. Jadi ada salah satu yang TSK, jangan-jangan takutnya malah dua-dua TSK. Ini takutnya saya loh ya. Jadi maksud aku, udahlah, masing-masing mempunyai bukti. Udahlah damai aja bagaimanapun juga damai lebih indah. Yang pertama dulu kita lihat niatnya pertama apa nih, baik kan, mau bantu Mas Agus kan, itu aja dulu kita lihat. Kembalikan lagi ke posisi awal, niat baik itu jangan dicederai dengan lapor-laporan gitu sih. Kalau kita sih senang-senang aja dengar berita-berita lapor-laporan ada berita ya, tapi kalau aku pribadi udahlah damai. Mas Agus juga takutnya aku nanti gimana, udah lapor belum lapor ya? Oh udah lapor, kalau udah lapor lanjut dong ini. Kecuali Mas Agus bisa mencabut. Menurut aku sih jangan apa ya, aku juga bingung di sini. Fokus aja ya. Iya, jadi Mas Agus menurut aku udah fokus berobat aja supaya matanya sembuh kembali seperti sedia kala. Fokus berobat, jangan fokus ini. Nanti bolak-balik BAP segala macam. Nanti down. Gitu loh. Down nanti. Karena BAP itu polisi juga memeriksa kita bukan gampang. Banyak yang ditanya nanti down, nanti menambah sakit. Mending Mas Agus udah. Mungkin cabut laporan, ketemu sama Mbak Novi. Karena pertamanya kalian itu adalah baik. Ya, niat pertama adalah baik. Pengen membantu, yang ini mau dibantu. Udah, enggak usah lah. Nanti down sakit malah lain lagi ceritanya. Itu sih berlaku ya. Ini aku tidak memihak siapapun karena aku tidak ada dalam situ, aku tidak ada dalamnya Novi, aku tidak ada dalamnya Agus. Tapi aku jangan sampai ini berkembang sampai ke pengadilan. Sampai pengadilan nanti akan riwah juga dengan perintilan-perintilan harus dibuktikan satu. Satu sen pun harus dibuktikan itu uang kemana. Akan ribet. Mas Agus takutnya kondisi nanti makin drop. Ya, semangat ya Mas Agus sama Novi. Baikan deh ya. Udah tabayun ya.